ditinggal lagi. Masih gue minta ditinggal, tapi gak ditinggal beneran juga kali. Kalau gue udah punya pasangan cantik, manis, awas ya. Naura, stop. Kalau kalian mau makan, mau minum, tinggal ambil aja. Pasti saya abisin nanti, tenang aja. Keren juga ya lo bikin acara farewell party kayak gini. Ya, buat kenang-kenangan aja sih. Tapi besok-besok kalau bikin acara, aslinya lebih banyak aja, sopan sedikit. Gue tadi dengar di gudang suara hati anak perempuan. Kalau gitu gue ke Kitty deh. Emang dia bakal ngasih tahu kalau lo lupa gue punya kekuatan apa? Lupa kalian. Robot lo. Robot lo. Terus apa ya, boy? You wanna dance? Tahan lo. Kamu berdua tuh sengaja numpain minumannya sepatu gue sama Naura, iya? Sengaja, kayak gak ada kerjaan aja. Terus diladenin, sama kayak kata-kata mereka. You're a bunch of losers. Gue tadi tuh dengar ada suara anak kecil gitu. Adara juga udah ngecek tau, tapi kayaknya dia ngilang gitu. Tapi emang lo yakin Adara ngilang tuh ngilang normal biasa aja? Lo yakin gak ada bakal nempel di atasnya? Ada kok. Apa? Ditanya. Enak banget gak sih kita toilet bareng bertiga kayak ingat waktu kita di playground dulu. Gak lucu ya? Ya udah skip, lanjut part 2 kalau rame. Apa sih? Kok kita yang melayang sih? Apaan tuh? Gak ada niatan mau bilang makasih gitu kan? Makasih ya. Makasih dua kali. Cowok, cewek, gue dapet info. Cowoknya kok tuh gue? Duduk ya. Apaan sih? Alat gua. Alat-alat, kebanyakan alat lu. Tuh alat apa lagi tuh? Ini kayaknya mau hujan deh. Iya, baru juga dibilangin tadi. Nah, alat beraksi nih. Ambil satu-satu. Cukup banget payungnya. Tancepin di kepala kayak gini bakal berubah jadi gede. Oh my god.